Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang di Tikas Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini aku akan membuat sayur sop tulang ayam nih teman-teman. Oke, langsung kita masak. Tadi aku sudah panasin air sampai mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, langsung aku masukin tulang ayamnya. Lanjut, aku mau tumbuk batang bawang daun, 2 siung bawang merah, dan 2 siung bawang putih. Sebelum ditumbuk, tidak lupa ditaburi garam dulu. Oh iya, sebelum lanjut menonton, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Nah, bawang-bawangannya sudah halus. Sekarang aku mau tumis sebentar sampai tercium aroma-aroma wanginya. Kita masukin bawang yang sudah ditumis ke dalam tulangnya sambil diaduk perlahan sampai tercampur rata. Sekarang masukin garam, kaldu ayam, merica bubuk, dan juga kaldu jamur. Sambil menunggu tulangnya empuk, aku potong-potong dulu wortel dan daun bawang. Masukin wortel ke dalam si tulangnya. Nah, setelah ini kita tinggal menunggu tulangnya benar-benar empuk. Nah, si tulangnya sudah empuk. Sekarang aku mau matikan kompor dan taburi daun bawang. Juga masukin minyak wijen. Siap dimakan. Sebelum dimakan, jangan lupa taburi dulu bawang goreng dan irisan cabai rawit.